Saudara, tiga kolam renang di lokasi wisata pemandian air panas di Cipanas, Garut, Jawa Barat ditutup oleh Satgas COVID-19. Penyegelan dilakukan lantaran pengelola pemandian air panas ini dianggap melanggar aturan jam operasional, jumlah pengunjung yang tidak dibatasi, hingga kurang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Tiga pemandian umum di objek wisata air panas Cipanas, Kecamatan Torogong Kaler, Garut, Jawa Barat, yakni kolam renang Tirta Kencana, Antralina, dan Cipanas Indah ditutup petugas. Satgas COVID-19 Kabupaten Garut menyegel tempat pemandian air panas ini hingga 21 hari ke depan. Karena pengelola dianggap telah melanggar protokol kesehatan, seperti jam operasional yang melebihi batas waktu, tidak adanya pembatasan jumlah pengunjung sehingga menimbulkan kerumunan serta kurang disiplin dalam menerapkan 3M. Penyegelan pun disaksikan langsung oleh Kapolres Garut dan Dip 0611 Garut, juga Kepala Kejaksaan Negeri Garut. Selain disegel, sebelumnya pengelola kolam renang sudah mendapatkan teguran secara tertulis dari Satgas Penanganan COVID-19 karena dinilai telah lalai dalam mengelola lokasi wisata di saat pandemi. Kolam renang fasilitas umumnya yang ditutup fasilitas. Ini karena memang tidak mematuhi Pak atau seperti apa? Di saat yang lain taat dan patuh. Saya ucapkan terima kasih kepada pelaku usaha yang patuh. Nah ini yang tiga ini kita cek sudah sampai terakhir kemarin hari Senin dicek masih melakukan aktivitas. Pelanggarannya? Ya, pelanggarannya karena membuka fasilitas umum yang menyebabkan adanya kerumunan. Sampai tanggal 10 Februari. Bukan hanya tiga pemandian air panas yang ditutup, Satgas COVID-19 Kabupaten Garut juga tidak segan menutup tempat lainnya seperti kafe dan restoran yang terbukti melanggar aturan protokol kesehatan. Ridwan Mustopa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat.